Welcome to Gelora Bung Karno, Jakarta. Flex is worth ultra sharp. Rico Simanjuntak, Rico Simanjuntak. Jepret. Wildansia. Ezekiel, cool, cantik sekali Ezekiel. Umpan manis Firza Andika di Polioli Stefano. Tendangan bebas dari Rico. Umpan manis ke Rico Simanjuntak. Rico 94 masih. Ya disungkit. Cool, cantik sekali Udin Ropea. Ya, sobat di rumah pasti pada bingung. Nih, saya jelasin. Mereka adalah kembar Siam. Yang satu namanya Udin. Yang satu namanya Siti. Mereka terlahir Siam. Yang satu tinggal tetap di Indonesia. Yang satu kembali ke Jepang. Oke guys, kembali di channel kami Guntur Zidan. Kali ini akan ada pertandingan persahabatan antara Indonesia akan berhadapan dengan Persib Bandung. Pertandingan ini diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sebenarnya ajang uji coba untuk persiapan timnas Indonesia melaju ke babak penyisian Piala Asia. Yang menarik kali ini adalah diperkuatnya pemain kembar naturalisasi dari Jepang, yaitu Udin Ropea, saudara kembar dari Siti Ropea. Kita lihat starting lineup Indonesia. Inilah starting lineup Indonesia. Di bertahan ada Emrido, Hansamu, dan Victor Igbonevo. Kemudian di back kanan ada Rezaldi Hanusa. Di back kiri ada Firza Andika. Kemudian di tengah ada Zulfiandi, ada Rico Simanjuntak, Supriyadi, dan Evan Dimas. Dan striker adalah Lili Pali dan Udin Ropea. Because there are good players everywhere you look around this surface, and that's a fine start in itself. Kick off babak pertama akan segera dimulai. Bola masih di Udin Ropea. Ke Hansamu, pertahanan dari timnas Indonesia. Sayap kanan Rezaldi Hemanusa menuju ke Lili Pali. Masih Lili Pali. Indonesia masih berusaha untuk membuka ruang melalui Rico Simanjuntak. Udin Ropea. Udin Ropea dijaga ketat oleh siapa ini? Back dari Persib Bandung. Ya, Persib Bandung melalui Patrick Wanggai. Patrick Wanggai ke Wildansya. Wildansya atep. Gagal dihadang oleh Firza Andika. Bola di Wildansya. Wildansya melakukan lemparan ke dalam, ke Wildansya kembali. Masih ada Victor Igbonevo. Ya, terjadi tendangan pojok. Akankah ini menjadi gol untuk Persib Bandung? Kita lihat. Haryono mengambil heading dari Pipin. Gagal ditepis oleh Emrido, kiper dari Madura United yang kali ini membela timnas Indonesia. Masih dikurung pertahanan Indonesia oleh Persib Bandung. Ya, masih Udin Ropea belum menemukan permainan terbaiknya. Wanggai ke Wildansya. Indonesia masih dikurung oleh pemain Persib Bandung. Evan Dimas masih gagal. Patrick Wanggai. Iya, Evan Dimas sang pemain playmaker. Ya, kita lihat akankah Indonesia bisa keluar dari tekanan pemain Persib. Berbahaya sekali. Gol! Atep. Gagal Atep. Ternyata hakim garis lebih cepat melihat posisi Atep di posisi yang kurang tepat. Marah-marah dia guys. Ini ada komentator satu. Nope. Bung Zidan jebret. Padahal golnya cantik sekali, tapi ternyata di posisi offside. Ya, bola sekarang berada di Emrido, kiper dari Indonesia, timnas Indonesia.
Victor Ebunevo ke Firza Andika. Firza Andika ke Supriyadi, pemain mungil muda berbakat. Firza Andika, Lili Pali dengan tendangan setengah voli. Lili Pali gagal menghasilkan gol, masih melenceng jauh. Supriyadi, Supriyadi ke Firza Andika, terobosan kaki kiri dipoli oleh Lili Pali, Stefano Lili Pali. Bola di kubu Persib, Made Wirawan. Siapa yang dituju oleh Made Wirawan? Ezekiel. Ezekiel masih berebut dengan Hansamu. Hansamu maju sampai ke tengah lapangan, berbahaya Atep. Patrick Wanggai. Ezekiel. Ya, Stefano, Stefano. Stefano masih bersahabat. Ya, Ropea. Ropea. Ropea dijaga 3 back tangguh dari Persib. Ya. Ropea kembali, Lili Pali umpan baik sekali. Ropea, apa akan terjadi? Ropea, Ropea, gol! Oh tidak, ditepis oleh Made Wirawan. Baik sekali terobosan yang diberikan oleh Lili Pali. Kita lihat dulu siaran lainnya. Ya, Ropea dengan tanda ada. Kemudian shooting kaki kiri masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Made Wirawan. Baik sekali pergerakan dari Ropea. Kita lihat Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak akan menjadi gol. Masih bisa dibuang oleh Haryono. Kita lihat Supriyadi lagi kembali menguasai bola. Supriyadi otak hati kembali ke Evan Dingmat. Firza Andika gagal masih bung. Zulfiandi, Zulfiandi. Made Wirawan, Made Wirawan ke Ezekiel lagi. Siapa yang tuju? Febri Haryadi, Febri Haryadi. Berebut bola dengan Evan Dimas, Stefano Lili Pali. Evan Dimas kembali mendilai bola, sedikit mendilai bola. Zulfiandi mencari celah. Rico Simanjuntak, pemain mungil berbahaya. Evan Dimas diangkat. Udin Ropea tiang. Hampir sekali. Ya, babak pertama telah usai. Skor sementara masih imbang 0-0. Di babak pertama, akankah di babak kedua terjadi gol? Kita saksikan bersama. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami, Guntur Zidane. Jangan lupa di subscribe ya guys, agar channel kami bisa terus eksis di YouTube. Terima kasih. Ya, inilah cuplikan gol-gol yang terjadi di babak pertama. Peluang yang terjadi dari Stefano Lili Pali, assist dari Firza Andika yang gagal menghasilkan gol, sedikit melakukan tendangan setengah voli, dan ini adalah Rudin Ropea yang mendapatkan passing yang cantik sekali, terobosan dari Lili Pali tapi masih gagal menghasilkan gol. Banyak peluang yang terjadi di babak pertama, semoga di babak kedua nanti menjadi lebih seru pertandingannya. Ini adalah peluang lagi dari Rudin Ropea melakukan heading yang terkena tiang gawang atau crossbar, masih gagal. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kick off babak yang kedua. Bola di kaki dari pemain Persib Bandung, Wildansyah. Wildansyah menuju ke Inkyun Oh. Inkyun Oh ke Atep. Atep, Atep ke Patrick Wanggai. Masih Wildansyah, Patrick Wanggai. Wildansyah kembali berbahaya. Wildansyah heading Ezekiel, cantik sekali. Indonesia kebobolan di menit-menit awal babak kedua melalui gol dari Ezekiel. Baik sekali terobosan yang dilakukan oleh bek kanan dari Persib Bandung, Wildansyah, langsung disambut oleh Ezekiel. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Inilah proses terjadinya gol. Patrick Wanggai ke Wildansyah dengan terobosan kaki kirinya, langsung disambut oleh Ezekiel. Wildansyah, kita lihat dengan tenang sekali. Ezekiel keras sekali mengheading bola ke arah kipar, tapi kiparnya tidak sanggup untuk menangkapnya. Ya,
Udin Ropea. Indonesia berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Kita lihat Evan Dimas, Rezaldi Hehanusa. Siapa yang dituju? Stefano Lillipali. Evan Dimas lagi kembali sebagai sektor lapangan tengah dari timnas Indonesia. Zulfiandi, Evan Dimas kembali. Udin Ropea kembali ke Evan Dimas. Terjadi permainan tiki taka. Kita lihat Evan Dimas masih tangguh. Back dari Persib Bandung. Ezeziel berebut bola dengan Hansamu. Masih tangguh juga pemain ini. Hansamu Yama Pranata. Firza Andika ke Supriyadi. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Ezeziel, Evan Dimas, Zulfiandi. Atep melakukan serangan balik. Kemana Atep? Tidak jelas umpan yang dilakukan oleh Atep. Zulfiandi kembali menguasai bola. Siapa yang tuju? Stefano. Masih susah Stefano melewati back sentral dari Persib Bandung. Ezeziel. Kembali Stefano Lillipali. Udin Ropea dengan skill yang luar biasa. Riko Simanjuntak. Apakah yang terjadi gol? Riko Simanjuntak. Udin Ropea. Baik sekali di pressing ke pojok kiri dari kiper Persib Bandung. Imade Wirawan. Menjadikan Udin Ropea menyamakan keduaan menjadi satu sama pencetak gol dari timnas Indonesia. Baik sekali, nyentrik sekali penampilan dari Udin Ropea. Inilah Udin Ropea, pemain kembar sama-sama berbakat, yang satu membela tim Jepang dan satu Indonesia. Inilah dia Udin Ropea, pemain jangkung berambut keribu, mengingatkan kita kepada Bagus Kavi. Ya, baik sekali pressing dilakukan cukup tenang. Inilah Udin Ropea. Kita lihat. Ya, apa yang terjadi? Riko Simanjuntak kembali mengasih bola melalui Zulfiandi. Terobosan lagi Riko Simanjuntak sendiri. Riko Simanjuntak di shooting. Jebret. Gagal masih. Riko di sudut sempit berusaha untuk melakukan shooting. Tapi yang perlu dicermati adalah terobosan dari Zulfiandi yang sangat cantik. Tepisan dari Imade Wirawan membuat Riko Simanjuntak gagal mencetak gol atau mengungguli Persib Bandung. Kembali Riko Simanjuntak. Siapa melakukan heading terlalu mudah untuk back dari Persib Bandung. Ezeziel gagal lagi. Ezeziel kali ini timnas Indonesia mengurung pertahanan dari Persib Bandung. Zulfiandi kembali. Udin Ropea kotak-kotik. Pelanggaran terjadi. Ada Ricardo Tottfere yang masuk. Mohon maaf guys, tadi tidak tahu kalau ada pemain baru masuk, Ricardo Tottfere, nomor punggung 8. Kita lihat, Ricardo Tottfere sepertinya menggantikan posisi Supriyadi ya, atau menggantikan Lillipali tadi. Kita lihat Riko Simanjuntak. Akankah ini menjadi gol Riko Simanjuntak? Akurasinya baik sekali. Kembali lagi serangan dari sektor kanan lewat Riko Simanjuntak. Melalui Riko Simanjuntak disambut oleh gol dari Udin Ropea. Membalikan keadaan menjadi unggul 2-1. Luar biasa Udin Ropea. Kita sambut Udin Ropea sang penyelamat timnas Indonesia dari kekalahan melawan Persib Bandung. Inilah penonton di Gelora Bung Karno meriah mendukung timnas Indonesia, timnas kesayangan Indonesia. Luar biasa perjuangan anak-anak timnas. Inilah proses terjadinya gol melalui Tottfere ke Riko Simanjuntak. Dilakukan cok, langsung disambut poli oleh Udin Ropea. Cantik sekali golnya, amazing gol, indah, super kelas Eropa, gol Udin Ropea.
Semakin seru saja pertandingan ini, saudara-saudara di rumah. Inilah dia, Persib Bandung tidak mau membawa kekalahan dari timnas Indonesia. Masih ingin bangkit melalui Wildansyah, Haryono, Inkyun O kembali ke Atep, Inkyun O kembali, Wildansyah Wanggai yang melakukan tiki taka. Wanggai lagi, akankah ini menjadikan gol menyamakan kedudukan? Oh, masih ada Victor Igbo Nevo masuk. Kim Jeffrey Kurniawan menggantikan Febri Haryadi. Akankah ini menjadi pembawa udara segar bagi Persib Bandung? Akankah ini menjadi gol? Ezeziel lagi berbahaya. Ezeziel melakukan pun sundulan seperti yang dilakukan di babak pertama. Ya, Todd Ferre masih kebingungan. Ya, Ezeziel kembali. Masih bisa ditepis oleh M. Rido. Sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Ezeziel. Tendangan yang agak terkilir sepertinya. Butuh gede ke Riko Simanjuntak. Riko Simanjuntak melakukan capping melewati back kanan dari Persib Bandung. Todd Ferre berusaha mengotak-atik. Zulfiandi baik sekali ke sayap kanan. Ada Todd Ferre. Oh, gagal. Ezeziel lagi kembali. Tony Sucipto. Direbut. Ya, akhirnya usai babak kedua dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan Indonesia. Akankah ini menjadi titik balik kebangkitan Indonesia? Kita saksikan terus di channel kami Guntur Zidan untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi babak Piala Asia, persiapan Piala Asia. Jangan kemana-mana guys, terus saksikan channel kami, terus subscribe, terus dukung channel kami, Guntur Zidan Channel. Saksikan perjuangan Udin Ropea bersama timnas Indonesia yang lainnya. Oke sobat di rumah yang belum tahu bagaimana cara subscribe channel kami, akan kami pandu. Pertama kita buka YouTube, kemudian kita ketik nama Guntur Zidan atau channel Guntur Zidan Channel, tapi akan dia muncul. Langsung kita klik Guntur Zidan Channel, kemudian ini ada tulisan subscribe. Nah, ini kita klik subscribe, kemudian jika berhasil dia muncul tulisan di subscribe. Jangan lupa notifikasinya, loncengnya, sampai bunyi lonceng. Oke, terima kasih. Terus dukung channel kami agar kami terus bisa menghasilkan video-video yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.